Bona and Friends berlibur ke rumah Paman Doni. Bona, Ola, dan Kakak berkunjung ke rumah Paman Doni. Di sana mereka diajak menemani Paman Doni memanen tanaman di kebunnya. Halo Bona, Ola, Kakak. Hari ini Paman ingin memetik kembang sepatu untuk dikeringkan dan diolah menjadi teh. Mohon bantuannya ya. Halo teman-teman. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Terima kasih. Mereka pun memetik kembang sepatu bersama menggunakan keranjang masing-masing. Sepertinya sudah banyak kembang yang kita petik. Ayo, kita istirahat sekarang. Nah, ini dia teh yang sudah bisa diolah kembang sepatu yang kita petik tadi. Bagaimana rasanya? Enak kan? Wah, rasanya lezat sekali, Paman. Kami sangat menyukainya. Aku penasaran bagaimana kembang sepatu bisa menjadi teh ya? Selain itu, apa khasiat yang dimiliki kembang sepatu ini, Paman? Ini adalah kembang sepatu yang dikeringkan. Kembang sepatu telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan India. Akarnya juga bisa digunakan untuk membuat campuran herbal untuk mengatasi rambut rontok, batuk berlebihan, dan membasmi kutu rambut. Selain itu, teh ini juga bisa digunakan untuk menurunkan berat badan. Wah, kami pamit dulu ya, Paman. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga sudah berkunjung ke kebun Paman. Semoga kalian senang bermain di sini ya. Kakak, teman-teman, jangan lupa kunjungi bobo.id ya. Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya. Like, comment, share dan subscribe juga channel Bobo yuk!